Yes. Apa kabar YouTube bertanya kembali karimu telah hadir di Tansri Tabuketas Desa Lubu nih. Mantap. Sip, kita tanya-tanya sikit nih. Boleh. Ini dari bila buat ini? Kalau bicara dari bila, ini tak terhitung bila masa jadi. Dan awalnya nih, luar biasa pengorbanan kawan-kawan. Ini salah satu nih, pemuda kombatan nih. Jadi dari pemuda mana nih yang buat ini nih? Ini pemuda dia. Lubuk lah. Pemuda Lubuk, Desa Lubuk berarti? Yang jelas pengelola lah bang ya. Pengelola. Dan beliau ini adalah ketuanya. Ujang. Oke. Okay. Kedatangan YouTuber dari Tanjung Balai Karimun. Oke, okay, siap. Saya Hairul. Selamat. Jadi ini cerita ini dana daripada pemuda ataupun ada biaya daripada dana desa atau macam mana? Nah, kalau bicara dana, ya, ini sedap nih kalau bicara dana. Apa paling suka bagian ini? Kalau bicara dana, untuk sementara ini dan sampai sekarang ini, kami belum menerimakan bantuan berbentuk apapun dari pemerintah setempat. Nah, ini yang sangat kami butuhkan dan kami tunggu-tunggu. Tapi kami tak berharap sangat. Kalau memang ada, silakan. Kalau tak ada pun tak masalah. Kami tetap berjalan. Dari mulai kapan ini dah bisa dinaik dan resmi untuk pengunjung? Tanggal berapa tu, bulan berapa sekitar? Sama Pak Ketua ni kita tanya tu. Itu kemarin. Minggu kemarin baru aja kita buka. Minggu kemarin ni. Nah, soalnya kita dadakan juga kan, kita didatangi kawan-kawan. Tengah gotong royong dah ramai. Tak mungkin kita nak tutup kan? Silakan aja lah naik. Siap. Ni saya nak tanya sikit ni, boleh? Kenapa dinamakan Seritas Puncak Asmara? Jadi maksudnya Seritas Puncak Asmara ni biar berseri. Namanya kan Bukit Tas ini kan, Bukit Tas, Seritas Puncak Asmara. Jadi orang yang datang sini biar mukanya pun berseri juga dengan cerita. Okay. Nih, Abi Jo, berapa sih jarak daripada atas ini ke bawah? Memang agak jauh tadi saya naik nih. Kalau diukur kurang lebih sekitar dalam 200 meter. 200? Kurang lebih. 225. Itu setara dengan 40 tingkat bangunan tuh. Iya. 40 tingkat bangunan? 40 tingkat bangunan. Oh. Nih, saya pertama kemarin buat video di Bukit apa? Bukit Patung. Kayaknya dua kali naik Bukit Patung baru sampai sini. Nih. Ya, dua kali lipat memang. Kayak mana nih tanggapan masyarakat tentang Seritas nih waktu hari pertama buka? Alhamdulillah, tanggapan masyarakat maupun masyarakat setempat, pengunjung, itu alhamdulillah. Kita sangat bersyukur karena adanya pengunjung itu, insya Allah pembangunan akan terus berlanjut. Siap. Nah, ini dah minggu kedua kami buka, alhamdulillah. Animo masyarakat ini sangat luar biasa. Kenapa? Tempat kita ini betul-betul cantik. Kalau dibilang, okay. Kita lihat dari atas itu macam Raja Ambat. Di atas? Oh, ya, kita boleh-boleh tunjuk. Boleh tunjuk kita. Okay, sip. Boleh. Ini. Nah, kalau kita tengok dari sini, ini persis macam Raja Ampat, cuman airnya saja yang berbeda. Cuman kalau lihat seperti ini, angka 3 kan? Iya. Kalau kita lihat seperti ini, seperti Allah. Iya, itu kita lihat kayak angka 3 itu ya. Angka 3, tapi kalau kita lihat gini, itu berbentuk kalimat Allah itu. Jadi kendala naikkan sini kan ini jauh nih ceritanya nih. Ada tak kendala daripada masyarakat? Ada yang terjatuh, yang kayaknya apa ya, dalam kondisi fisik yang bahasa orang tuh kena harus ke hospital, ada tak? Pernah tak? Untuk sementara ini alhamdulillah belum ada. Belum ada. Jadi mudah-mudahan kita kan ada tim keamanan, kesehatan, semua kita udah bentuk. Jadi ada di tempat-tempat yang kita udah buat. Satu tempat itu udah kita buat, posko pertama, posko kedua, posko ketiga, semua ada. Semua ada. Jadi tak ada. Untuk sementara ini belum ada lah. Jadi rencana ada berapa pos nih? Memang betul-betul tinggi nih saya rasa. Kalau nak dibuat pos. Insya Allah nanti mungkin sampai 3 pos. Sampai keempat ke atas. Empat terakhir sini.